Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai asar,
tapi sampai asar malam, bukan sampai maghrib. Selesai maghrib. Kini dawahkan man sholal asro bil jamek karena lahu sawabil haji. Yang kok pas di Jumat niku sholat asar jamaah teng masjid sing didamel lakoni Jumatan niki bakale angsal ganjarane tiyang ingkang nampung umroh. Ya terus tiyang kok sholat maghrib itu setiap sholat asar jamaah nek masjid jamek masjid sing didamel Jumatan niki angsal ganjarane tiyang haji ya kan haji. Nah, terus kok tiyang niku jamaah maghrib pas dina Jumat nek panggonan sing didamel Jumatan di masjid ini falahu thawabul hajjatin wa umrotin ga angsal gajaran tiyang haji laku umroh. Wala tanggut lan ojo hadir sopo siro biljami ing dalem masjid jamek majelis laki-laki ing piro-piro palungguane piro-piro halako majelis khususilan piro-piro palungguane piro-piro tukang cerita bal majelis ilmi balik ing palungguan ilmu anna fi ikang manfaat di nani gede nek sadir di buat usah melu-melu tiang enggak sadir, bisa sadir ini khutbah atau sadir ini munggah niki damel halakoh yang bahan tapi niki tanjur ini mas masjid nek tanjur pun ya Allah malam tapi kok bisa ngomong nek tanjur masjid pas khutbah atau sadir ini khutbah niki damel halakoh terus cerita malam ini dan ini saya tahu yang berjali senes kulon. Wala ala terus ini kancing Nabi ya. Terus kancing Nabi ya mbak itu dia ngelarang ngelarang sohabatipun damel halakoh naik masjid saat derenge dilakoni sholat Jumat terus ini cerita malam ini itu dua-dua bahwa utawi ilmu nafe iku Allah di ilmu yasidukan namrei opo ilmu bihau fika indal muti siro minallahi saking Gusti Allah Ta'ala wayang kusulan yuto opo Allah di min robbatika saking demen siro fit dunia indal dunia pakulu ilmu mongka utawi sabun-sabun ilmu layak bukan orang ngaja opo ilmin ka ing siro minat dunia saking dunia ilal akhirat dinuju maring akhirat. Yafal jandu mongko utai wuduni iku awadu luweh manfaati alaika yang atasnya siro bin wudini bangsa king al ilmu ilmin. Terus kita yang berusari buat nopo-nopo dapat halako di masjid untuk saat jaringnya sholat Jumat atau saat jaringnya khutbah tapi ini di halako ilmu ala kau ilmu majlis ilmu nggak ibu tenang punya kau senti omongnya ilmu makan ini ilmu si manfaati nah ilmu manfaat itu nopo Allah di yuzdiyazi itu bihau bikam Allah Taala ilmu sing nambahi wedi ini pulau panjenengan dan gusti gusti Allah wayang kusum minroba tiga fitunya ilmu sing dadek nih pulau panjenengan sakit saiki iki sudo seneng kalian dunyo nek ilmu sing manfaat pakulo ilmin kabeh ilmu sing boten ngajak kulo panjenengan teng akhirat seneng kalian akhirat seneng kalian amal akhirat fal jahlu awadu alaika min minu boten ngerti iki luwe hapi bukan ngerti gila ya pas tadi monggo
Pastahid mongko nyumuno karso siro billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala min ilmin saking ilmu layan faukang orang manfaat yopo ilmu kumanfaat dan dunia nopo dan akhirati bahkan di Gusti kasih nabi kan man yuridillahu bi khairan bi faqih fi din sapa sing karepe Gusti Allah dadi wong apik pertama-tama itu buat dan kok langsung tidak dadi wong sing seneng ibadah. Tapi sing pertama tidak dene wong sing paham kalian aku dan iki tandane nek Gusti Allah niku seneng kalian yang niku mboten langsung ibadah mboten tapi tidak dene seneng kalian ilmu riyen tidak dene paham kalian nopo ingkang sedhi dilakoni iki ibadah niku sakwise niku lagi karena Gusti Allah tidak dene wong sing seneng ibadah. Bintang ini, pertama-tama langsung gitu dan yang ingin sedang ibadah. Tapi kalau ilmu gak pada seneng, gak pada senengnya. Wa'afir lana kena siro adua aing dungo inda tulu isyam si aing dalem naliko metune sengenge wa inda zawarilan aing dalem naliko ring siri sengenge wa indal gurubilan engdalil engdalem nalikane surupi sengingi wa indal ikomatilan engdalem nalikane okomah wa indal suutil khotifilan engdalem naliko munggai khotib al-mimbaro engdimbar wa indal kiaminasilan engdalem naliko jumenenge menungso ila sholati mari sholat dan sekali naik sakit di agak-agak yang dungo pas pertama waktu riser gini dengan nomor kali pas link si riser gini di pas Jumatan dengan nomor tiga pas suruh riser gini dengan nomor empat pas ikomah pas ikomah ikomah pas sholat Jumat ini maksudnya ikomah pas sholat Jumat terus nomor enam pas wong sing khotbah iki munggah ini mimbar di geng-geng ngakeh-ngakeh ini dulu terus pas wong-wong ngadet arpeng lakoni so sholat bargo maten ngadet kerian kutelan takdir kan nah pas itu nah mas ini di geng-geng ngakeh-ngakeh ini dulu payu siku mongko par opa antakuna yento ono opa saatu mongso asyarifatukan mulia iku bibati hadil awkotin dalam setengah ikilah piro-piro waktu itu sih menangi gue wajar dengan jalanan pas Jumatan tahun itu jadi itu kan yang sering sakit sih ya pas waktu dia sering ini gitu pas link sering ini pas suruh deh sering ini jadi yang sering sakit bukan gue jalanan awal maksudnya bagaimana mau berkaitan di kata-kata itu ulama itu waktu saya mustajab ini waktu ini pertama jadi dua pas metu desa ini karena berkali pas link si desa ini karena bertiga pas rupi seni ini wasdahi makanya dan sebagian lama aku dawakan ahfahallahu ta'ala fil yaumi tetes jenenge waktu sing mustajab niku dirahasiakan kalau Gusti Allah teng sekabehane dina Jumat jadi sebagian ulama dalam mengatakan wastahidlan nama-nama lano siro antara sodako ingyen to sodako sopo siro iya dari yomi ing dalam ikilah dino bima kelawan perkoro takdirukan kuoso sopo siro alaih yang atasema wa ingkola senajan lo gidi opoma bergidi usaha ne lo panjenengan sodako pas dino Jumat meskipun boten akeh meskipun saiti ini diusaha itu sodako bagian ulama salaf, setengah ulama salaf, ulama kuno ini dawuhaken man at'ama miskinan sapa wong sing
keimanan wong miskin yaumal Jumat pas dino Jumat summa hotel takaro terus budal Jumatan walam yu'akhir ahadan terus pas dino niku mboten ngelarani tiyang mboten ngelarani tiyang summa kolahina yusalimul imam terus sakwise imam salam pas Jumatan yang niku maca bismillahirrahmanirrahim Al-Hayyul Qayyum as'aluka an taghfirli wa tarhamli wa tu'afiyani minan nar summa da'a. Sawise salam maos niku berdungo iki dicetakake Gusti Gusti Allah. Dadi awale sedekah riyen bar niku budal Jumatan boten nglarani tiyang. Saat bisa salam di maus itu wau berdungo jadi pasti dijabah kalian Gusti Gusti Allah. Kena pemaleh sodako damel tiang ikan sampun tinggal dan tiang sepai kalau masih dengan utawa sederee utawa keluargane semisal jadi enten asmeniku seh soleh Syekh Soleh Al-Mari. Terus Syekh Soleh Al-Mari ini nanti Pas dalu itu melampah-melampah terus mandek nek sandingi makbaro. Mandek ke sandingi makbaro. Nah, gue sama dan kertek dan akhirnya gue ngerti karena ini kok enak gitu. Karena ini kok enak. Di akhirnya teng area makbaro niku beliau ni sholat berarti kuleren keturun kuleren keturun belai mimpi teng mimpi niku jadi saya sholat niku nyawang kabeh mayit sing enten teng kuburan niku metu kiam metu sedoyo enten sing grumbul, enten sing diwi, enten sing grumbulan akeh, enten sing boten. Kalih keluargane Mas ngene. Grumbul-grumbul kalih keluargane, kalih dulure iki ngomongan ngoten niku. Nah, enten cah nom. Niki teng pinggir kuburan. Ketok susah. Ketok susah. Nah, gak suwi lelah niku enten besek-besek pada niku. Terus besek-besek niku mumpul isine panganan ditutupi kalian kain. Nah, wong sing entuk besek sing isine panganan niku langsung mlebu kuburan. Entuk mlebu kuburan, entuk mlebu kuburan. Sampai terakhir akhire cah nom niku gak entuk. Cah nom niku gak entuk. Nah, akhirnya ditanggut tiga jaringi saya soleh ini. Awakmu nyampe kok itu susah ini. Terus canongnya jawab, sampean ngerti mboten besek-besek sing isine panganan itu. Iya aku nyawang. Sama ngerti gak iku apa mboten. Sing canong itu dawe ngeten kol al-fata tilka al-tawful ahya limautahu. Terus besek-besek sing isine panganan nggih menika suguhane wong sing cilik urip damel wong sing wis mati. Nek kapane sedekah, nek kapane dongane, nek tiyang ingkang sampun ninggal niki wujude nggih berkat. Nggih kaya berkat niku. Dadi wong nek mari Jumat utawa dina Jumat saya panjenengan sedekah utawa dongane yang ingkang sampun meninggal niki nggih kaya-kaya tiyang sampun meninggal niku angsal berkah nggih medal ngenteni sapa to sing arep sedekah nek aku sapa sing arep dongane iku sapa keluarga gue nek ora nggih. Pada
tapi umong kau kumpul. Bila ditawi dari ulama itu asodako khairumayu dalil mayit. Jadi asodako itu paling utamane, paling apike hadiah sing digaweng teman mayit. Jadi asodako wa anfa'uma takunulah. Terus ini perkara ingkang paling manfaati. Sebetulnya kau tunggu lima waktu tapi sodako sehingga jarane dia kenten tiang ikan satu ni tinggal meskipun sahiti. Berkat nos kere iwali tak apa penting itu berkat ya. So tiba-tiba sudah dokter berkat. Atas kami umong ko kumpul. Atas kami umong ko atas maungi. Umong ko kumpul lagi sopa siropeina sholat yang dalam. Antarane sholat wa sumilan poso wa sodako tilan sodako wal kiro atilan moco Quran wa zikrilan zikiran wa itikaf lan itikaf. Waribatilan ngenti-ngenti sholat sakwise sholat. Lahan ngenti-ngenti sholat sakwise sholat. Dan pesetulio ikan dipenjelasakan pada Imam Ghazali. Niki ini runtut pesetulio ibadah disampun. Ini aja dilakoni. Ke awal jelas ini masalah Jumatan ini. Terus gue panjang dengan ini. Pas di Jumat ini kumpul ini antaranya sholat sunnah. Terus dia poso, nek poso dina Jumat. Terus dia sedekah. Terus dia maca Quran. Terus dia zikiran, dia selawatan, dia iktikaf. Ini sedoyo tadi. Nek pun sedoyo. Dia ribat, ribat itu dia ngeteni sholat sakwise nglakoni sholat. Ini pun sedoyo. Makanya Allah terus fa'inallaha ta'ala idha ahabba abdan istamalahu fil awqat al-fadilah ifawadil amal. Terus Gusti Allah ini pun kok demen, kok senang kalian tiang niku pas waktu-waktu sing utomo, waktu-waktu sing barokah yang niku bakal digampang ning lakoni ibadah. Ibadah ini dia termasuk tondo nek Gusti Allah ku seneng kali dia tiang niku. Terus pas waktu-waktu sing utama, waktu-waktu sing barokah digampang ning lampahi ibadah. Ini dia termasuk insya Allah. Ini dia termasuk insya Allah. Tapi di wali aneh kok Gusti Allah niku mboten remen kalian tiang di wali aneh. Pas waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang barokah tidak ada angel melakukan ibadah enek mawon ala alangane. Jadi tahun biar ini kita selalu buatan roman kali hari dia. Wajallah dati nasiro hadal yoma ing ikilah dino minal usku isaking seminggu khosotan hali tertentu li akhiratika krono akhirat siro fa'asahu mongko menawa hadal yom iku ayakuna yanto ono opo hadal yom iku kafarotan dati panglebur li bagiatil usku imaring kekereni sak minggu itu saya sakit nih yang buatan repot dino Jumat niku tidak dene waktu utawa dino khusus kamar akhir akhir ben dino pun enten selama waktu ben minggu ya enten dino Jumat ben tahun ya enten pas kok poso tapi kan pas ben dino enten ben minggu enten ben tahun enten fa'asahu ayyakuna tafarotan di bagian telusku ini menawa mawon ini muka-muka terus nek kula panjenengan gelem nglampahi ibadah
masih atau saiki, masih atau saiki, masih atau mek sholat qobliyah ba'diyah, masih atau mek sedekah saiki pas dina Jumat niki nggih menawa mawon niku saged ngelebur dosa-dosane dina-dina sing liyane. Dina-dina sing liyane. Ada usia jadi mati. Nah, ya, kalau panjenengan paling sering ireng ya, yang boten jumatan, paling telu itu, apa? Kafir, merasa. Oh, gak jumatan paling telu kan? Kafir, jelas itu. Padahal boten. Padahal buat ini jalan proses terus hati si kanjeng Nabi ini bu, enten hati si kita terus hati si kita luar luasnya itu, enten terus jauh kita mantar kalau semua salah sama rotin tahawunan toba Allahu ala kolbi wong ninggalin jumatan ping telu berturut-turut ini. Pengen telu berturut-turut hati ini bakal diparingi cap kalian Gusti Allah. Hati ini diparingi cap. Nah, diparingi stensor ini. Nah, Imam Romli ini dawuh ngene. Pertama, di Allah yakuna li kudrin wala yang la'u min dari kait erofuhu di wujudnya. Pertama, ninggal ini boten enten uzur. Engkau nomor kali jek tetep yakin nek jumatan iku wajib. Nggih. Ninggalne boten enten uzur, tapi nggih tasih enten keyakinan nek jumatan iku wajib. Nah, wong sing ngaten niki ninggalne jumatan saya ben telu diparingi stempel ati dengan Gusti Allah, stempel nopo? Stempel kersane nih. Yang na'u min qabulil mawa'id wal haq. Itu stempel ini dikembangkan nyegah yang riku nerima mau itu nerima perkara hak dituturi ini saya nyegah di stempel. Jadi stempel ini begini lek enten mau itu lek enten perkara hak ini gak bisa melakukan hati malah jadi guyon. Malah jadi guyon. Biasanya ngotot lagi. Nah, nih, jadi stempel kalian mesti mesti Allah. Si ngotot. Nah, tengah di situ kanjeng Nabi itu dawuh mantaroka salah satu jumu'atin min wiri putrin putiba minal munafikin yang niku kok boten jumatan ping telu berturut-turut gak duwe udur niki ditulis kalian Gusti Allah termasuk yang ingkang munafik niki boten munafik sembarangan boten munafik biasane maksudnya munafik niku ai nifakul kufri kufur sing nifak nifak kufur maksudnya nopo lambe ini ngomong iman tapi hati ini boh lambe ini iman tapi boh hati ini boh ini disini kufur dan terus keislaman itu yang ingkang ninggal di sholat Jumat sampai yang telu niki dipada nih kalian iman itu yang ingkang munafik dan ini mek lambe ini tok ngomong i KTP ini tak is tapi buatan udah Jumatan tapi buatan enten iman dan jadi perbedaan hati nah ini terus le aja nih tiang ibu tadi yakin naik Jumatan ibu wajib ibu buatan kufur tapi kok tengah hati nih ibu pun enten keyakinan naik Jumatan ibu buatan wajib dan itu lagi ibu kufur.
Sebelum terakhir itu kopi kondal munafikin sakit biar kalau panjenengan arti akan yang dimaksud kufur niku kafir niku kufur nikmah terus ngufuri nikmatnya Gusti Gusti Allah diparingi akal, diparingi sehat, diparingi waras tapi mboten syukur kersane Gusti Gusti Allah yang termasuk syukur niku dikelakoni kefarduannya Gusti Gusti Allah terima kasih. Saya kewadah ini di sini. Dari siami Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.